thermal paste deep cool. Nah, di sini bisa kita lihat suhunya itu sudah normal ya. Di temperatur core 0-nya itu 40-an dan core 1-nya ini nggak kelihatan ya, malah trial. Yang jelas itu sudah normal lah, sudah 40-an. Nah, jadi di sini saya skip videonya, rupanya dia sering mati tiba-tiba padahal kita sudah ganti itu thermal paste-nya. Jadi kita akan coba ini ya, ganti IC-nya, namanya IC Nectokin. Oke, jadi sekarang kita akan coba ini ya, kita ganti IC Nectokin-nya. Caranya pertama kita blower ya, kita lepaskan dia ini karena dia akan kita ganti, jadi kita rusakkan aja nggak apa-apa, yang penting nanti solderannya rapi. Jangan lupa di like dan subscribe agar kami bisa update video terus ya, biar semangat update videonya. Nah, ini oke, sudah kita bersihkan jadi terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan ngambil komponen-komponen dari mesin-mesin yang lain ya, komponen-komponen dari mesin-mesin rusak. Nah, di sini ada 4, kita akan ambil. Oke, jadi ini dia hasilnya, pasangnya seperti ini ya, jangan terbalik. Keempat-empatnya dipasang dengan posisi seperti ini, atau apabila kalian punya posisi sendiri atau bentuk sendiri ya terserah kalian, tapi intinya ya seperti ini. Jadi sekarang kita tunggu dingin dan kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan charger apakah dia bisa hidup atau tidak. Oke, ini saya colokin. Oke, lampunya hidup ya, lampu powernya, lampu chargernya. Nah, sekarang saya akan coba tekan tombol on off nya apakah dia hidup. Oke, ternyata dia hidup, berarti tidak ada masalah ya dengan si Nectokin yang sudah kita ganti. Oke, gak ada masalah ya. Setelah ini kita akan coba pasang ya dengan memakai LCD apakah dia tampil. Dan di sini saya sudah pasang pakai LCD dan hard disk ya, kita sudah pasang di bawahnya supaya bisa kita langsung tes apakah dia bisa masuk ke Windows-nya gitu. Oke, ini saya pasang kabel casnya. Oke, di sini kelihatan ya. Nah, saya tekan on off. Oke, ini langsung hidup. Oke, tidak ada masalah ya. Kita lihat apakah dia masuk ya. Nah, jadi intinya pasangnya itu seperti ini, jangan terbalik. Nah, jadi apabila kawan-kawan mau pasang sendiri atau mau coba bongkar sendiri itu bisa. Langkahnya seperti ini dan tinggal diikuti saja. Cuman ya jangan sampai terbalik aja sih posisi kapasitornya, karena itu sangat fatal, malah bisa jadi mati total nanti kan. Kan jadi nggak enak. Jadi kalau misalnya belum berpengalaman ya jangan coba-coba. Karena risiko ya ditanggung sendiri gitu. Oke, jadi ini udah masuk ya posisinya yang kita. Oke, ini udah nggak ada masalah. Mesinnya tokennya juga sudah normal ya. Karena untuk versi Toshiba ini, dia memang kebanyakan kasusnya seperti ini. Nah, ini saya dekatkan. Nah, jadi untuk tipe-tipe
laptop yang tipe lama ya. Nah, ini memang sering kali kasusnya itu seperti ini. Oke, mantap.